Nah, tetapi kemudian bergeser menjadi milah itu ikut kemauan mereka, ikut gaya hidup mereka, ikut program mereka. Jadi tidak harus ikut agama. Atau tunduk kepada mereka. Nah, tetapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum kafir, kaum musyrikin dikalahkan. Jadi dibinasakan di situ dalam arti dikalahkan. Wilayah kekuasaannya seperti diuraikan pada ayat yang lalu, diambil sedikit-sedikit dari pinggiran-pinggirannya. Kan gitu. Kuasai dikit-dikit, nah lama-lama puncaknya Fathu Makkah. Tidak ada bencana diturunkan oleh Allah untuk menghancurkan kaum musyrikin, tapi mereka dikalahkan melalui peperangan. Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, dan seterusnya. Walaupun menang dalam peperangan itu, tetap ada pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak disapu habis dengan gunung meletus, dengan angin panas, tidak begitu. Dan wilayah yang tadinya dikuasai oleh kaum musyrikin, ya sedikit demi sedikit jatuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi setelah Fathu Makkah gitu. Cepat berkembang tuh sampai ke Taib, sampai Yaman, sampai Oman, Bahrain, Qatar, itu semua Jazirah Arabia itu sudah dikuasai. Ya, tetapi memang harus sabar gitu ya, harus sabar, tidak seperti membalik tangan, telapak tangan. Harus dengan usaha keras yang bersifat manusiawi, yang mengikuti sunnatullah. Kan Nabi dan Rasul menangnya itu kan bukan cuma duduk diam saja terus musuh kalah, kan nggak begitu. Jadi pakai perjuangan, pakai strategi, pakai taktik, sehingga Allah kemudian memberikan kemenangan. Dan doa itu tidak, walaupun doa Nabi tidak mesti dikabulkan langsung. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan putranya Ismail di Mekah, kemudian berdoa supaya dari keturunan dia melalui Ismail itu ada yang jadi nabi, kan begitu. Dan itu dikabulkan lama sekali, lama sekali. Dari Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad berapa ribu tahun itu. Tapi kalau dari Nabi Ishak, nah cepat. Ishak Nabi, Yakub Nabi, Yusuf, dan seterusnya. Tapi dari Ismail yang sama-sama Nabi Ibrahim berdoa, jauh sekali. Ya, baru muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bapak berdoa supaya anak cucunya jadi presiden, habis saja 1000 tahun lagi jadi presiden. Masih doa lama masih berlaku gitu ya. Kelamaan kalau 1000 tahun. Tapi Nabi Ibrahim berapa ribu tahun itu? Apakah mungkin 5000 atau 7000 tahun kemudian baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mendesak. Doa sekarang, kabul sekarang, nah itu namanya memerintah Allah itu. Maksa lagi ya. Wala nuskinannakumul arda min ba'dihim. Nah, kembali lagi takkidnya juga 3 juga. La nuskinannakum. Lam takkid di depan, nun takkid saqilah. Sakilah itu artinya berat, nilainya 2. Kalau khafifah disukunkan, lanuskinan, nah itu sukun. Tapi kalau diberi harakat, apakah dhammah harakatnya atau fathah itu tergantung i'rabnya. Berarti dia sakilah, nilainya 2. Nah kalau begitu dalam satu kalimat itu takkidnya, penegasannya 3. Walanus kinannakumul arda. Cuma susahnya diterjemahkan bahasa Indonesia, susah menyalinnya dengan 3 takkid itu. Kalau Bihamka di sini, dan kami, dan akan kami dudukkan kamu di bumi itu sesudah mereka. Tidak ada anunya, penekanannya gitu. Ya, itu yang disebut dengan rasa bahasa. Rasa bahasa itu tidak semuanya bisa dialih bahasakan. Kalimat-kalimat bisa dialih bahasakan, tapi rasa agak sulit. Maka tidak ada yang lebih baik daripada langsung memahami bahasa Arabnya dengan rasa. Ya, zauq. Nah, kalau menguasai bahasa sampai kepada rasa, nah itu sudah tingkat tinggi itu. Kayak kita lah, ngomong bahasa Jawa sudah dengan rasa gitu. Ya, marah pun kalau diterjemahkan nggak enak, nggak pas ya. Mbahmu, your grandfather, nggak terasa marahnya, your grandfather ya. Tapi kalau mbahmu, wah mantap. Kalau di Jawa mbahmu, kalau di Padang cuma bapakmu aja. Enggak sampai mbah kami. Cukup dengan bapak aja, bapakmu gitu. Bahasa Padangnya, tapi kalau diterjemahkan bapakmu. Tapi kalau bahasa Indonesia juga enggak terasa juga, bapakmu. Apalagi pakai bahasa Inggris, your father gitu. Orang Inggris pun dia bilang begitu, tenang aja dia. Your father. Bingung dia, apa? Bapak saya ada di Amerika katanya. Your grandfather sudah meninggal katanya. Itu rasa. Jadi kalau baca Quran, kita punya rasa bahasa Arab, ya insya Allah langsung masuk. Ya. Kalau melalui terjemahan, ya tergantung penterjemahnya. Kalau penterjemahnya memang bisa mengalihkan semaksimal mungkin, bagus. Tapi agak sulit kan. Sungguh 3 kali itu gimana menerjemahnya? Sungguh. Benar. Jadi nggak bagus susunannya dalam bahasa Indonesia kalau diulang-ulang begitu. Wala nuskinannakumul arda min ba'dihim. Sungguh akan kami tempatkan kamu di bumi itu setelah mereka dibinasakan. Zalika liman khafa maqami. Demikianlah untuk orang-orang yang takut makamku, berdiri di hadapanku. Wa khafa wa'id, dan takut akan ancaman-ancamanku. Wastaftahu, dan mereka pun meminta pertolongan. Ya, orang kafir itu kalau sudah mau disiksa minta pertolongan. Wa khaba kullu jabbarin anid. Nah, tetapi gagallah usaha orang-orang yang sombong dan menentang itu. Jabbar. Sifat jabbar itu hanya boleh untuk Allah. Manusia nggak boleh. Jabbar ya. Perkasa, berkuasa, maksa, itu hanya Allah. Jadi semua yang berada di bawah Allah dipaksa untuk tunduk kepada Allah. Jadi Jabbar hanya boleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia nggak boleh. Manusia kalau Jabbar ya jadi otoriter, jadi diktator, apa-apa semua orang harus tunduk. Nah, itu raja-raja masa lalu yang banyak begitu. Fir'aun ya. Kaisar-kaisar. Nah, itu Jabbar, otoriter. Tapi kalau dengan sistem demokrasi sekarang ini nggak bisa jadi Jabbar lagi, kecuali kalau pura-pura demokrasi, pura-pura republik. Nah, itu bisa. Kalau di Timur Tengah kan beberapa negara kan pura-pura demokrasi. Dulu Irak dengan Saddam Hussein negara demokrasi, tapi dalam prakteknya tidak demokrasi. Semua terserah apa maunya Saddam Hussein. Jadi menjadi jabbar ya, menjadi diktator. Walaupun resminya jumhuriyah. Suriah juga begitu di zaman Hafidh Al-Assad. Dan sekarang diwarisi oleh anaknya Bashar Al-Assad. Itu resminya republik. Tapi diktator. Mesir zaman Jamal Abdul Nasser, Husni Mubarak, Anwar Sadat, Husni Mubarak ya sama aja. Jadi ada negara-negara Timur Tengah yang berbentuk republik, tapi prakteknya tetap tidak ada demokrasi. Nah, ada yang terang-terangan kerajaan. Dan kerajaan di Timur Tengah itu betul-betul kerajaan yang absolut, ya. Jadi betul-betul berkuasa. Bukan Malaysia, Malaysia kan kerajaan juga, tapi tidak absolut, rajanya tidak berkuasa. Inggris juga kerajaan, tapi ratunya tidak berkuasa. Tapi kalau Arab Saudi, Kuwait, Imarat, Qatar, Bahrain itu betul-betul kerajaan. Nah, yang kerajaan tidak ada demokrasi, tapi makmur, kaya-kaya, rakyatnya seneng. Nah, yang republik sudahlah tidak demokratis, rakyatnya juga banyak yang sengsara. Nah, jadi pilih mana itu? Tidak ada yang dipilih. Kalau suruh milih, orang lebih baik memilih kerajaan. Jadi dananya bisa dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Tidak perlu ada uang banyak untuk pemilu, untuk menggaji anggota dewan. Tidak usah. Semua terserah raja. Kalau raja bentuk parlemen, ya parlemennya juga harus patuh sama rajanya. Itu kalau beruntung. Tapi kalau kerajaan dapat raja yang zalim, yang ganas, ya sengsara juga. Jadi kita kembali, yang boleh bersifat jabbar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti jabbar-jabbar yang di dunia ini dan pengikut-pengikutnya, nah di akhirat nanti tentu akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Wa min waraihi Jahannam. Di belakangnya nanti ada neraka Jahannam. Apakah neraka Jahannam itu di belakang apa di depan gitu? Kan sekarang. Terus kalau di belakang kan sebelumnya. Tapi ini di belakang masih nanti. Nah, dalam bahasa Arab wara itu bisa dua-duanya. Min waraihi itu bisa dua-duanya. Bisa sebelum dan bisa juga sesudah. Sebelum disebut juga wara, nanti sesudah juga disebut wara. Wara dalam arti sesudah zaman ini. Ya, nah, tapi dalam percakapan sehari-hari wara itu lebih banyak dipakai untuk belakang. Kalau ada yang bertanya, Pak, ini kok di belakangnya, tapi neraka Jahannam kan masih nanti, bukan belakang. Gitu. Nah, sebelum nanya dijelaskan dulu. Min waraihi Jahannam diterjemahkan di belakang, tapi maksudnya masih nanti. Karena dalam bahasa Arab wara bisa juga berarti nanti. Wa yusqa min ma'in sadid. Di neraka Jahannam itu mereka diberi air minum, ya, sadid. Nah, itu. Kalau di sini diterjemahkan diberi minum dengan air mala. ya, mala. Ya, mungkin Bihamka cari kalimat yang agak halus. Kalau bahasa hariannya nanah. Gitu. Ya, mungkin kalau Bapak lagi makan nggak enak makan nanti. Sadid, air kotor campuran darah dengan nanah yang mengalir dari badan manusia. Penafsir kata Bihamka memberi arti mala. Mala itu ialah air bercampur darah dengan nanah yang mengalir dari badan mayat yang sudah beberapa hari belum juga dikuburkan. Lebih. Ya, air begitulah. Ya. Yatajarra'uhu. Jur'a itu kalau makan satu suap itu namanya luqmah. Kalau minum satu teguk, itu namanya jur'ah. Satu teguk ya kalau minum. Satu teguk apa satu gelas. Satu teguk lah ternyata, walaupun berapa banyak. Yatajarra'uhu, mereka orang-orang kafir itu meneguknya. Wala yakadu yusiruhu. Ya. Hampir enggak bisa meneguk air itu. Wala yakadu yusiruhu, tidak bisa meneguknya. Ya, masa air seperti itu mau diteguk, bukan air yang segar. Wa ya'tihil mautu min kulli makan, kematian datang kepada mereka dari segala penjuru di neraka itu. Wa ma huwa bimaitin, tapi mereka tidak mati. Jadi orang-orang kafir yang di neraka itu justru sebenarnya minta langsung mati. Mati selesai, tapi ini tidak mati. Walaupun kematian datang dari mana-mana. Ya, tidak pernah mati. Wa min waraihi azabun ghaliz. Nah, sedangkan dari belakangnya ada azab yang keras, yang tebal, ghalid.